Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yisir li amri wa ahlul unqadatan bil lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, bapak ibu, abang, kakak, adik, sahabat semuanya, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kebaikan dunia akhirat, istiqomah iman dan Islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazak. Tema kita tentang tahun baru Masehi, tentang 12 bulan dalam satu tahun. Itu bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 36. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Itu ketetapan dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bilangan 12 bulan itu, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, sudah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ini tentang penetapan 12. Lalu kemudian bagaimana cara menghitungnya? Apakah menurut peredaran matahari atau bulan? Maka ada digunakan istilah bulan itu komar, maka kalender komariah karena mengikuti bulan, sedangkan matahari itu syamsun, maka disebut dengan syamsiah. Jadi syamsiah, matahari, bulan, komariah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu komariah karena mengikuti bulan, sedangkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu disebut dengan syamsiah karena mengikuti matahari. Nah, tentang kedua-duanya itu dipakai dalam penghitungan bisa dilihat dalam surat Yunus ayat 5. Surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'alasyamsa, Allah yang menciptakan matahari, dhiya'a, cahaya, wal qamara, Allah menciptakan bulan, nura, cahaya. Syamsa, cahaya. Matahari, cahaya. Bulan juga cahaya. Kenapa cahaya matahari disebut dengan dhiya, sedangkan cahaya bulan disebut dengan nur? Karena dhiya sumber cahaya, sedangkan nur pantulan yang memantulkan cahaya. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Kalau matahari, memang matahari bersinar. Kalau bulan, bulan tidak bersinar. Bulan menerima pantulan cahaya matahari. Maka ada kalanya bulan gelap, ada kalanya dia terang. Kapan dia terang? Ketika dia memantulkan cahaya matahari. Untuk apa diciptakan Allah syamsa matahari dan qamar bulan? Wa qaddarahu manazila, ditetapkan Allah Subhanahu wa taala stasiun-stasiun berputarnya. Lita'lamu adadas sinin, supaya kamu mengerti, paham dan tahu adadas sinin, jumlah tahun. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 itu kita tahunya dari mana? Dari peredaran bumi mengitari matahari, dari peredaran bulan. Itu maka ada istilah sekarang tahun menurut matahari, sekarang tahun menurut bulan. Tahun berapa sekarang? Sekarang tahun 2023. Nanti masuk 2024. Itu menurut apa? Menurut matahari, syams. Lalu kemudian Muharram Safar sekarang 1445. Itu menurut apa? Itu menurut bulan. Jadi ya menggunakan matahari dan menggunakan bulan enggak ada masalah, karena dua-duanya ciptaan Allah. Matahari pun ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah. Bukan
Kalau kita pakai kalender bulan, ini ciptaan Allah. Kalau kalender matahari, ini ciptaan setan. Tidak begitu. Dua-duanya adalah ciptaan Allah. Huwallazi ja'ala, Allah yang menjadikan. Surat Yunus ayat 5. Lalu kenapa sebagian ulama melarang untuk menyambut tahun baru Masehi? Dan kenapa tahun itu disebut dengan Masehi? Jadi kalender ini awalnya dibuat oleh Kaisar Romawi yang sangat terkenal. Namanya Kaisar Julius Kaisar. Dibuatlah kalender oleh Julius Kaisar. Nama astronom, pakar astronomi yang membuat kalender itu namanya Sosigenes. Sosigenes. Beliau berasal dari Alexandria, dari Mesir. Julius Kaisar memanggil astronom, "Wahai Sosigenes, kau buat kalender." Kalender itu dibuat atas namanya. Namanya Julian Kalender. Julian Kalender itu jauh sebelum Nabi Isa. Tidak ada hubungan dengan Al-Masih. Nah, jadi kalender ini adalah kalender Romawi punya. Karena peradaban yang paling maju waktu itu Romawi. Dalam Al-Quran ada satu surat namanya Surat Rum. Surat Rum, Surat Romawi. Ghulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Ternyata ada yang lebih hebat lagi dari Rom, yaitu Persia. Jadi waktu itu di zaman Nabi itu ada dua blok. Blok Barat Romawi, blok Timur Persia. Berperang Romawi dengan Persia. Kalah Romawi. Nanti beberapa lama Romawi akan menang mengalahkan Persia. Dan betul berita yang datang dari Allah itu. Untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Jadi datanglah Kaisar Romawi. Dia penyembah berhala. Bukan orang penganut agama Nabi Isa, enggak. Dia penyembah berhala. Dipanggilnya lah astronom, pakar ilmu perbintangan, ilmu-ilmu langit, ilmu-ilmu bulan, bintang, matahari. Namanya Sosigenes dari Alexandria, dari Mesir. Buatkan kalender, dibuatlah kalender. Orang dulu suka pakai nama dia. Karena nama dia Julius Kaisar, dibuat nama kalendernya Kalender Julian. Julian Kalender. Mengikut matahari. Jadi bukan mengikut bulan. Lalu kemudian, untuk bulan pertamanya, bulan 1, dipakai nama dewa, namanya Dewa Janus. Dewa Janus ini wajahnya dua. Satu ke depan, satu ke belakang. Maka dibuat dia di bulan pertama. Karena bulan pertama itu, Januari itu dari Janus. Melihat masa lalu dan masa depan. Dia adalah pintu masuk ke masa lalu. Dan melupakan pintu masuk ke masa depan. Dan melewati masa lalu. Nah, ini menunjukkan bahwa Kaisar Julius Kaisar ini seorang pagan. Pagan penyembah berhala, paganism, pagan berhala, paganism penyembah berhala. Dia yang membuat kalender itu. Lalu kemudian, setelah berjalan sekian ratus tahun, bahkan ribu tahun, pada tahun 1570 Masehi, 1570 Romawi, ada seorang paus, namanya Paus Gregorius 13. Gregorius 1, Gregorius 2. Ada namanya Paus Gregorius 13. Dia menugaskan seorang astronom, pakar astronomi, namanya Christopher Clavius. Lalu kemudian Christopher Clavius menyusun kalender, tapi bukan kalender baru. Kalender Julian itu yang dia modif. Karena kalender sudah ada. Lalu kemudian pada tahun 1582 diberlakukanlah kalender yang dimodif oleh Paus Gregorius 13 ini, diterapkan di negara-negara yang mengikut Paus beragama Katolik. Di Italia,
di Spanyol, di Portugal, dan negara-negara yang mengikut Paus, yang berimam kepada Paus, saudara-saudara kita dari agama Katolik. Itulah mengapa kalender itu disebut dengan kalender Gregorian Kalender. Yang awalnya Julian Kalender berubah menjadi Gregorian Kalender. Di tempat kita selalu disebut Masehi, dinisbatkan kepada Al-Masih. Sebenarnya penisbatan ini kurang tepat. Yang paling tepatnya itu adalah karena tidak ada hubungan Al-Masih sama sekali dengan kalender ini. Ini kalendernya murni buatan dari Gregorius. Kalau mau, Gregorian Kalender. Makanya orang bule, orang barat, orang Amerika, orang Jerman menyebutnya Gregorian Kalender. Kalender yang dibuat oleh Paus Gregorius. Lalu kemudian Amerika dengan Inggris memakai kalender ini belakangan, baru pada tahun 1752 baru dipakai kalender ini. Indonesia bagaimana? Kami di Riau, ini kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak memakai kalender Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bang Alvin Firdaus di Kalimantan, mereka ikut kerajaan Al-Gadriyah yang didirikan oleh Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Al-Habib Sultan Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Mereka juga pakai kalender Hijriah. Bisa dilihat di atas mimbar Masjid Sultan Al-Gadriyah. Bagaimana dengan Kesultanan Demak, Sultan Agung, Sultan-Sultan Islam yang ada di Jawa, di Cirebon? Mereka menggunakan kalender Hijriah. Sultan Agung ingin supaya masyarakat Jawa yang abangan dengan masyarakat Islam yang santri tidak ada konflik. Maka dikawinkanlah antara Hijriah dengan Saka, kalender Jawa dengan kalender Islam. Maka nyambutnya sama. Orang Islam nyambut Muharram, saudara kita yang dari Jawa juga menyambut Tahun Baru Jawa. Yang Kejawen dengan yang Islam sama-sama nyambut Tahun Baru. Tapi kalendernya adalah kalender Hijriah. Win-win solution supaya damai ini. Kapan kita baru pakai kalender Januari Februari? Ketika kita merdeka dan kita mulai ikut, waktu itu ada mulai dua. Sebelum merdeka itu, waktu kerajaan-kerajaan itu Hijriah. Ketika perjuangan menjadi Indonesia, itu mulai pakai dua, Hijriahnya pakai, Masehinya juga pakai. Baru final kita pakai betul ini kalender Januari Februari itu ketika kita bergabung dengan PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa. Karena kalau kalendernya beda, susah untuk menyusun agenda PBB. Misalnya Mesir pakai kalender Koptik, karena orang di Alexandria pakai kalender Koptik. Lalu kemudian di Italia, Spanyol dengan Portugal pakai kalender Gregorian Kalender, Paus Gregorius. Orang Islam pakai kalender Hijriah. Nanti bingung banyak sekali tanggalnya. Maka kata PBB, gimana kalau kita seragamkan aja. PBB memakai kalender Januari Februari. Kenapa kalau PBB tidak pakai kalender Muharram Safar? Ya karena orang-orang di PBB bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang mayoritas di PBB, tentu dia pakai kalender Muharram Safar. Tapi karena PBB ini didominasi oleh orang yang tidak Islam, maka dipakailah kalender Januari Februari. Disepakati semua anggota PBB pakai kalender Januari Februari. Itu kronologis ceritanya kenapa kita pakai kalender Januari Februari. Ustaz Soman pakai kalender apa? Ya, ayah saya menulis di buku harian waktu kelahiran, Abdul Somad lahir 30 Jumadil Awal. Ada buku catatannya. Abdul Somad lahir hari Rabu 30 Jumadil Awal, bertepatan dengan 18 Mei
Nah, jadi rata-rata kita pakai dua atau pakai satu. Nah, apa hukumnya kita pakai kalender Januari Februari ini? Ini kan buatan orang kafir. Ya sama macam kita pakai handphone. Handphone ini bukan buatan orang Islam. Sama juga dengan kita pakai kamera ini. Kamera ini bukan buatan orang Islam. Kita pakai dia sebagai alat hitung, alat kira, kalkulator. Kita pakai alat hitung. Tidak ada hubungan kait dengan agama sama sekali. Maka hukum memakainya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum memakainya mubah, boleh. Karena tidak ada masalah ritual. Wala anna abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Lalu kenapa orang melarang merayakan malam tahun baru? 31 Desember, nanti malam 1 Januari. Ustadz di mana-mana, jangan rayakan malam tahun baru. Bukan masalah kalendernya, masalah mabuknya, masalah koplonya, masalah begadangnya, masalah boncengnya, masalah pacarannya. Jadi bukan inti masalahnya. Kalau inti masalah kalendernya, no problem. Yang jadi masalah adalah pernak-pernik yang di samping malam tahun baru ini. Lalu solusinya bagaimana? Nah, maka muncullah fenomena baru. Di malam tahun baru, di TV dari dulu. Dulu saya diajak TV One untuk zikir. Seingat saya pertama kali dulu di Langsa itu, lupa tahun berapa. Saya, Kang Abik, lalu kemudian beberapa artis datang ke Langsa Aceh. Jadi tiga waktu itu, Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah. Diadakan zikir. Masjid-masjid Islamic Center juga mengadakan zikir. Zikir apa ini? Kok zikir menyambut tahun baru? Ah, ini orang gak ngerti. Ini adalah alternatif yang dibuat oleh beberapa kepala daerah, beberapa ustadz. Jadi saya tanya Bapak Wali Kota waktu itu, kenapa dibuat zikir malam tahun baru, Pak? Malam tahun baru anak muda ngebut-ngebut, Pak Ustadz. Botol minuman berserak-serak. Jadi saya berpikir untuk mengundang mursyid tarekat Naksabandiyah, ahli zikir. Namanya Profesor Dr. Syekh Muhibbuddin Wali. Doktor pertama usul fikih dari Al-Azhar Kairo Mesir. Anak dari seorang wali Allah namanya Syekh Muda Wali, Syekh Muhammad Wali. Mursyid tarekat Naksabandiyah. Akhirnya diadakanlah zikir. Akhirnya malam tahun baru itu orang berzikir, enggak mabuk. Nah, jadi itu tolong pahami kronologisnya, jangan potong tengah. Apa nih umat Islam menyambut tahun baru? Enggak ada orang mau menyambut. Itu bukan masalah sambut menyambut, itu membuat solusi alternatif. Dan saya tahun ini Ustaz di mana? Tahun ini nanti tanggal 31 malam 1 di Kuala Lumpur. Insya Allah panjang umur sehat badan kalau tidak ada halangan. Sampai jam 12 lewat. Untuk melewatkan itu aja, habis itu pulang ke rumah. Jadi kalau kebetulan di kota jamaah sekalian ada acara zikir, datang. Nanti kalau ada yang nanya, apa ini? Ya jawablah seperti jawaban ini. Daripada nongkrong di rumah, ya siapa yang tahan di rumah? Duduk di rumah, ngopi, minum teh, nonton TV, main handphone, datang kawan nelpon. Ayolah bro, ngopi kita sebentar. Ah, keluar, keluyuran. Na'uzubillah, apalagi yang belum menikah, yang lajang, yang gadis. Nah, jadi, menyikapi malam tahun baru tiga. Yang pertama, kalau memang bisa tahan di rumah, ya bertahanlah di rumah. Kalau tidak bisa bertahan di rumah, ada kebetulan majelis zikir, sholawat, ya ikut, datang. Untuk ngelakkan aja sampai jam 12, sampai jam 1, habis itu pulang tidur. Saya di rumah gak tahan, Pak Ustadz, zikir pun gak tahan. Nah, makan obat tidur. Makan antimo. Ah, tidur. Nah, itu udah alternatif terakhir, itu udah.
daripada buat maksiat. Tidur tuh menghindarkan diri dari maksiat. Nah, ini tentang masalah malam tahun baru. Adapun masalah, ini udah lewat karena hari ini udah 26, besok udah 27. Tapi mungkin acaranya terus ada. Adapun masalah Natal, itu kaitannya ada tiga jawabannya. Yang pertama, surat Maryam ayat 25. Surat Maryam ayat 25 bunyinya, wahuzzi ilaiki, wahai Maryam, goncangkan batang pohon kurma. Maryam alaihissalam ketika dia melahirkan Isa alaihissalam, dia bersandar ke batang kurma. Kata Allah, goncangkan pundakmu ini ke batang pohon kurma. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Goncangkan pundakmu ke batang kurma, akan jatuh buah kurma. Menurut Syekh Ahmad Dedat dan beberapa ahli tafsir, buah kurma itu matang, jatuh, itu musim panas, diperkirakan bulan Juli atau bulan Agustus. Bulan Desember, musim salju. Enggak ada itu buah kurma matang, putik kurma pun tak ada. Itu argumentasinya. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, berarti kita mengatakan selamat lahir Nabi Isa 25 Desember. Padahal tidak ada satu bukti otentik, original dalam ajaran agama Islam yang menyatakan dia lahir pada tanggal 25 Desember. 25 Desember itu dulu adalah hari orang Eropa merayakan lahirnya Dewa Mitra. Jadi orang Eropa membawa roti, makanan, semua ngumpul. Datang Kaisar Konstantin, dia lihat orang ramai kumpul, bagus, lalu ditariknya tanggal itu, diadopsinya tanggal 25 itu. Lalu kemudian ayat yang kedua, surat Al-Ma'idah ayat 72. Al-Ma'idah 72. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu Tuhan. Orang Yahudi menganggap Al-Masih itu adalah anak zina. Karena mereka menuduh Maria berzina dengan Joseph tukang kayu. Lahirlah anaknya, Isa. Rendah sekali posisinya. Orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan dia ibnullah, anak Tuhan. Yang satu mengatakan anak zina, yang satu mengatakan anak Tuhan. Datang Islam. Islam tidak ke bawah, tidak ke atas. Dia bukan anak zina dan dia bukan anak Tuhan. Lalu dia siapa? Dia adalah Abdullah. Dia adalah hamba Allah. Rasul utusan Allah, bukan Tuhan. Memang dia punya beberapa mukjizat. Yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang yang lumpuh sakit kusta, orang buta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati, biiznillah, dengan izin Allah. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, maka kita mengatakan selamat kelahiran Isa, anak Tuhan. Tuhan. Padahal dalam Islam dia bukan Tuhan. Surat Al-Ma'idah ayat 73. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga dalam tiga. Allah itu yang ketiga dalam tiga. Trinitas. Allah, anak Allah, Rohul Kudus. Allah itu yang ketiga dalam tiga. Maka dalam Islam, siapa yang mengikuti, meyakini itu kafir dia. Bukan kata saya membacakan ayat. Surat Al-Ma'idah ayat 73. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, selamat lahir Isa yang diakui sebagai Trinitas, Tuhan, bagian dari Tuhan. Tak bisa, kita ikut ke dalam kekafiran. Yang keempat, Nabi Isa tidak mati di salib. Wa ma qataluhu, mereka tidak menyalibnya.
Wa ma salabuhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan dia. Orang yang diserupakan wajahnya dengan dia itu namanya Yudas Iskariot, yang membocorkan rahasia persembunyian Nabi Isa karena disogok dengan beberapa keping uang emas perak. Akhirnya Allah melaknat dia. Saat Romawi berkoalisi dengan Yahudi mau menangkap, dirobah Allah wajahnya. Barrafa'ullah, diangkat Allah. Jadi ketika kita mengatakan selamat hari lahir Isa yang dimati di salib, itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengatakan begitu. Islam mengatakan yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Nah, ini tentang kita bahas malam ini secara detail, sehalus-halusnya dikupas mulai sejarah kalender Julian sampai ke Gregorian sampai ke Masehi, dan mengapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi Ustadz Syekh Yusuf Al-Qardawi, Ikatan Ulama Dunia, ada memfatwakan katanya boleh. Lihat dulu kitabnya di mana. Kitabnya namanya Fiqhul Muslimah Aqalliyah, Fiqih Muslim Minoritas. Kebetulan waktu itu Syekh Yusuf Al-Qardawi diundang ke Eropa, keliling. Di Eropa keadaan waktu itu sulit, apalagi setelah kasus 11 September. Lalu beliau ditanya, "Syekh, gimana nih, kami bertetangga, berteman, kawan, sekantor, sahabat." Ya kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, "Karena darurat ya enggak apa-apa. Silakanlah kalian dipakai fatwa itu ke tempat kita." Saya tetap berpegang dengan haram. Kalau ada orang yang mau mendebat saya, ya saya tidak berubah dari dulu, karena pendapat itu pendapat para ulama. Adapun yang membolehkan pada kasus tertentu, saudara kita yang ada di Maluku minoritas, yang ada di NTT, yang ada di beberapa kawasan di Sumatera Utara, bisa pakai fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi itu. Nah, itu. Apakah dengan haramnya mengucapkan itu lalu kita bermusuhan dengan teman tetangga? Ya tidak. Teman saya, kawan saya tahu tentang pendirian saya. Abdul Somad itu bagi dia Nabi Isa itu bukan Tuhan, tidak mati di salib, bukan Trinitas. Dia tidak mau mengucapkan selamat. Tapi hubungan kami tetap baik, tidak putus tali silaturahim. Beliau-beliau mengerti bagaimana saya pun paham bagaimana perbedaan kami dalam masalah kebangsaan, sama-sama bangsa Indonesia, tetap silaturahim. Dalam masalah berkawan, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, saya tak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tak menyembah apa yang kusembah, lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi dalam masalah masalah toleransi sosial, Islam ini paling baik, paling lembut. Tapi toleransi ritual, toleransi keyakinan itu tidak ada. Karena Nabi diajak untuk beribadah, kau sembah Tuhan kami satu bulan, nanti kami sembah Tuhan kamu satu bulan. Yang disuruh itu toleransi, bukan kolaborasi. Disuruh toleransi malah kolaborasi. Nanti khawatirnya terjunnya ke dalam sinkretisme. Jadi banyak sekarang latah, lalu kemudian mulai menyentuh-nyentuh masalah ritual. Nah, ini tidak dibenarkan. Saya kira 30 menit, kita start tadi jam 8, sekarang 8.33. Sebagaimana biasa 30 menit saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Kita lanjutkan dalam dialog interaktif insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.